Hasan Al-Basri. Beliau pernah dengan kawan-kawan beliau, artinya dengan orang membawa makanan, beliau berikan makanan kepada orang-orang di sekeliling beliau. Sampai ada seseorang yang berkata, "Akaltu hatta la astati'u an akul." Aku telah makan makanan yang sekarang enggak sanggup lagi makan. Lul bandul majuh matanya, haikli, haik tepuli, hanlat tepuli. Jadi beliau bawa makanan kepada sejumlah orang. Lalu ada di antara orang itu yang bilang begini, "Akaltu hatta la astati'u an akul." Aku telah makan, enggak sanggup lagi sekarang makan. Hanlat li, betul-betul hanlat li. Haik lembahnya terpaksa alih. Sampai na lagi nyan, enggak sanggup lagi makan. Artinya sudah penuh. Yang bahasa seperti ini di saat apa namanya sekeliling kita ada tidak ini? Pernah jumpa enggak orang yang sampai ngomong seperti itu? Hanlat li, hanam pada tak li. Ukuran begitu besar, hamam puli. Ada dengar-dengar begitu? Atau sering mengalami? Atau pernah mengalami? Terserahlah. Ya. Apa kata daripada Hasan Al-Basri? Subhanallah. Maha suci Allah. Wa yakul muslim hatta la yastati'u an yakul. Memangnya orang muslim makan itu sampai enggak sanggup makan lagi? Ya. Memangnya muslim itu makannya sampai enggak sanggup makan lagi? Jadi orang ini bilang bahwa saya udah makan, enggak sanggup makan lagi. Jadi cara dia makan, dia berhenti sampai tidak sanggup makan apa-apa lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri, memangnya muslim itu makan sampai enggak sanggup makan lagi? Apa maknanya? Maknanya bahwa pikiran orang zaman dulu, orang salafus soleh termasuk Imam Hasan Al-Basri, menurut beliau seorang muslim enggak mungkin cara makannya seperti itu. Kalau non muslim mungkin makan suka-suka hati dia. Tapi kalau seorang muslim, manajemen makannya berbeda. Dia makan, kalau disuruh makan lagi nanti masih sanggup. Masih ada tempat. Tapi kalau sudah berhenti makan sampai betul-betul enggak ada tempat lagi dalam perutnya, enggak sanggup makan lagi, kata Imam Hasan Al-Basri, orang muslim enggak seperti itu cara makannya. Nah,